Masih di Kalong Show, di video ini kita akan sama-sama mendengar Hitam Putih yang dibawakan Dewa 19 tahun 95. Sengaja gue kasih kita sama-sama nonton bareng yang klasik-klasik dulu, biar di konser 12 Mei jam 3 sore yang ada di GoPlay, biar tahu semua lagunya ya. Semua yang ada di panggung Antv ini, ya menurut gue sudah jadi legend di tahun 2021 ya. Kecuali dua backing vokal yang gue gak tahu selain Bunda Maya dan juga Reza Artamevia, ya semuanya sudah jadi legend, termasuk Mas Henry Lamiri, ya itu legend banget. Nah, langsung aja kita tonton sama-sama Hitam Putih, yang gak tahu hafalin ya, oke? Okay? Yuks! Intro awal bahkan sepertinya bukan dicontek ya, diikuti oleh NAF di tahun 2000-an. Dibalas gelap ku hentikan langkah hidup. Ini Mas Erwin, gawat bassnya, denger deh. Thank you.
panjang. Emang yang kita nggak bayangin sebelumnya di konser 95 itu ya, konser akustik 95 ya lebih tepatnya, perannya Mas Henry ini, gue bayangin awalnya hanya untuk mengisi part-part solo aja. Ternyata lebih daripada itu. Dia bermain sebagai layer ketika Pak Dedani hanya bermain piano atau bermain gitar. Bener-bener bisa dibilang satu lagu itu semua layernya Mas Henry. Karena bayangan gue dia hanya bermain part solo aja, ternyata nggak lebih daripada itu. Mungkin nggak sabar kita tunggu tanggal 12 besok jam 3 sore teman-teman di GoPlay ya. Jangan lupa pastikan sudah membeli tiketnya, itu sangat-sangat-sangat mudah. Mau transfer bank bisa, pakai mobile banking bisa, pakai GoPay juga bisa, atau ke Indomaret bisa. Kalau punya IG langsung aja, langsung ke akunnya Video Legend yang backgroundnya hitam, teman-teman ya, bukan yang satu lagi. Satu lagi kayaknya sudah tidak aktif ya. Di situ ada klik linknya, langsung aja ikutin aja. Mau pakai metode apa pembayaran, itu mudah semudah-mudahnya. Dan kalau seandainya pembayaran melalui Indomaret, jangan khawatir, oh takutnya udah klik, kita mesti cepat-cepat ke Indomaret. Enggak, biasanya dikasih waktu 2-3 jam. Kayak kemarin saya dikasih 3 jam. Dikasih 3 jam untuk melakukan transaksi, untuk melakukan pembayaran. Jadi jangan khawatir, itu begitu mudah prosesnya. Teman-teman bisa menikmati konser Dewa, album terbaik-terbaik di Ngabuburit terakhir tahun ini. Nah, gila kan? Ya, kerasa tiba-tiba nanti udah, kok udah jam 5? Udah setengah 6 mah. Karena Dewa kalau konser biasa di pertengahan lagu ke lagu kan biasanya ada ngobrol-ngobrol, dan ngobrolnya itu biasanya selalu lucu ya. Ada apa aja, pokoknya gue selalu ngakak setiap kali ada misalnya Pak Dedani ngobrol sama Mas Ari Lasso, ada aja yang lucu ya. Oke, setelah ini kita beralih dulu dari Dewa ke Isyana Sarasvati yang ada semacam kayak konser juga ya untuk lagu Lexicon ya. Tapi di next video, stay calm.